hari ini aku libur mancing dulu ya guys. Soalnya hari ini aku mau kedatangan bestie aku guys. Aku mau buatin dia cemilan menu khas dari Singkong ya guys ya. Ini guys, aku punya bahan-bahan ya guys. Aku mau marut si singkongnya dulu ya guys ya. Marutin guys. Soalnya deh, aku udah lama banget guys gak ketemu sama bestie aku yang khas ini deh. Iya, itu suka banget kalau aku bikin sama deh. Singkong yang udah aku parut tadi guys, hasilnya seperti ini guys. Di sini bahan-bahan yang aku gunain ada 2 siung bawang putih ya guys, sama ini guys, cabai ya, cabai setan ya guys, ada garam, ada penyedap rasa guys. Ini juga aku punya ini guys. Kalian tahu nggak guys ini namanya apa guys? Ini namanya oncom guys. Kita rebus dulu ya guys si bawang putihnya. Kita menggunakan garam secukupnya aja guys. Ya guys ya. Ini bumbu yang tadi udah aku gerus ya guys. Si bawang putih yang masih cabenya guys. Ini oncomnya di sini aku bentuk dulu ya guys. Aku remus-remus guys. Oke guys, minyaknya udah aku panasin dulu ya guys ya. Minyaknya secukupnya aja guys. Di sini aku mau numis si bumbunya ini ya guys ya. Kita tumis sampai harum ya guys ya, sebelumnya ya guys. Ini tuh nanti mau aku jadiin pendamping secangkir kopi guys. Boleh kopi hitam, boleh kopi kafein, itu suka kalian ya guys ya. Guys, kita masukin si oncomnya guys. Oke guys, ini si oncom yang tadi udah aku tumis ya guys ya. Udah mateng guys. Kita angkat dulu ya guys. Oke guys. Selanjutnya kita bentuk ya guys ya si singkongnya ini guys.
bentuknya seperti ini guys. Kita ambil secukupnya. Nah, gepeng-gepenginnya guys ya, tanda-tanda sesingkongnya seperti ini guys. Terus kita masukin si oncomnya guys, buat isiannya guys. Ini guys. Kita bentuk guys. Bentuknya sesuka kalian ya guys. Kalau setahu aku sih guys, kalau di mana-mana tuh combro bentuknya tuh lonjong-lonjong gitu ya guys. Oke guys, nih tadi yang udah aku bentuk guys, seperti ini guys jadinya. Taraaa. Terus itu kita panasin minyak dulu ya guys ya. Ikutin terus video aku guys. Kita panasin dulu ya guys minyaknya guys. Kita tunggu minyaknya benar-benar sampai panas ya guys ya. Pasti teman aku seneng banget guys, pasti bestie aku tuh suka banget sama combro yang aku buat ini guys. Selanjutnya kita goreng ya guys ya, ya guys, si combronya ini guys, satu persatu guys. Aku goreng ya guys ya, seperti ini guys. Kita angkat satu-satu guys, satu-satu. Kita tiriskan dulu ya guys minyaknya guys. Ya sini guys. Ini pasti bestie aku suka banget guys. Kalau makanan ini guys. Oke guys, sambil aku nungguin bestie aku guys, aku mau cicip-cicip dulu ya guys ya, si comboronya ini guys. Panas guys. Guys, si oncomnya ini benar-benar terasa pedesnya guys. Apalagi ditemenin sama si gelas kafe kopi kafeinnya guys. Nah.
sama tulis. Oh ya guys, kalian juga boleh mencobanya guys di rumah guys. Yaudah guys, kita tutup dulu ya guys ya video kali ini. Jangan lupa juga guys, ikuti terus video aku selanjutnya guys ya. Di komen, di like, di subscribe guys. Bye bye.